Oke, semua beli Maden. Dan kali ini gue bakal mainin Secret Nightmare lagi, teman-teman ya. Dan di sini gue ditemenin sama Mr. Cus-Cus dan sama oh, kita berdua aja Cus ya. Gue ada. Mau bunuh lo. Tolong jangan bilang bunuh-bunuh. Kok gue enggak bisa berubah? Mencet apa sih berubah? Gue lupa lagi. D, yuk D. Gak bisa. Sumpah dah. Gak bisa. Gak bisa. Bohong. Sumpah dah, gak bisa. Ini gue udah mencet T, ini gak bisa. Yaudah, ayo. Yaudah, nanti mesti ganti keyboard kayaknya ya. Iya, coba yuk. Di mana yuk, tempatnya yuk. Oh iya ya. Coba lihat bioskopnya dulu, lihat bioskopnya Bentar, dulu. Gue ambil center dulu, gelap. Nih, mana nih, nih, gua? Nih. Ini center nih, gue kasih mau gak? Mana? Nih. Ya udah, di sini nih. Menurut indra kesembilan gue sih ada di sini ya. Kita udah ketemu Rio ya. Indra kesembilan gue tuh. Ini indra kesembilannya Rio nih. Salah jalan. Salah jalan. Salah jalan. Salah jalan. Salah jalan. Sorry sorry. Indra kesembilan gue tadi lagi di cas sih. Jadi ingat yang seri dulu ya. Kalau ngikutin Rio ini jadi kayak anak buahnya dong. Iya. Kita jadi anak buahnya Rio nih. Kita ikut aja. Nah di sini nih. Oke, mana Indra kesembilan? Nah, ini kuburan. Ini kuburan di skop lagi. Ya enggak. Bukan enggak. Itu. Bukan kok itu. Ada petirnya? Nah, di sini nih. Oh, Indra kesembilanku benar nih. Mana? Ini. Oh, di balik mobil. Oke, Pak. Oh, iya benar keras ini. Coba. Oh, iya benar. Aduh. Ya udah bawa nih beli. Lu kan gua bawa nih karena gua bisa buat 3 nih. Oke. Okay. Ya. Lu kan anak buah gua. Bertapa dulu. Di mana lagi nih? Bertapa dulu sebentar. Bentar. Gua indah ke 9 dulu. Kontrol dulu. Kacamatanya gua bangun. Jogok bangun dulu. Enggak usah, okay. Gua cuma mendus. Oh, kayaknya sih ini di kandang ya. Kandang lagi. Di kamar si Om. Di kamar si Om. Kamar si Om. Tapi gua aja yang bisa ya. Masuk. Oh iya. Ya coba, ntar lu bawa keluar. Oke, kamar di Om di mananya yuk? Katanya sih ada di meja-meja kalau gua ngedos-ngedos tuh. Ah, di sini nih baunya nih, bau film nih, bau film. Tuh benar. Cus, sini Cus, jagain Cus. Ada nih. Siap-siap Cus, tangannya Cus. Nah, itu. Nah, benar. Ini ada nih. Wah. Kenjau ya. Oke, mana? Gua. Oke. Satu lagi dulu. Tuh kalau enggak salah ada di kuburan sih, di tanah-tanah gitu. Gua bau tanah sih gitu, tapi enggak tahu. Enggak tahu gua ngecium kus-kus bau tanah atau enggak tahu ini. Ajar ke. Rio perlu skop harus ini ambil dulu. Nah, gimana caranya gua belum tahu. Gambar skopnya di dalam ruang Omnya. Oh, bentar. Om di kiri. Nanti ada di kiri di sebelah monitor itu gambar skop lo ambil dulu. Di kiri. Ya, ada enggak gambar skop nempel? Oh ya, ada. Ya, ambil dulu itu. Udah. Oh, bikin skop pakai gambar ya? Iya, pakai blueprint kayak blueprint gitu sih. Oke, terus sekarang tinggal ngambil gear. Ayo. Oh, gear. Oh, butuh gear ya? Ayo. Butuh gear. Cari. Nih, satu yuk. Ada banana, aku mau makan banana dulu. Yuk, nih gear satu. Oke, dah satu. Harus berapa nih, 10? Gear enggak. Kop berapa ya? Gua lupa, yuk. Tuh, coba berapa tuh? Dululah. Baca dulu tuh. Ada enggak? Enggak bisa dibaca. Lu baca pakai telinga, bukan pakai mata, Gus. Ya bisa baca, cuma inventor. Oh, ya udah. Loh, mana? Siapa yang ngambil? Ini. Aryu itu dengan. Ya si kus-kus ngambil. Ayo. Cari lagi. Nih yuk. Baunya bisa jadi atau enggak? Gimana? Ya, lu bawa itu terus pencet apa sih buat ngecraft tuh gue lupa. Kalau kemarin Q. Pokoknya ntar lu craft. Oh. Jangan dicraft dulu, jangan dulu. Hah? Oh no. Q-nya di Q tahan. Udah. Jangan dulu. Lu bikin apa? Enggak tahu. Ini bikin kunci lu. Ini dia nih. Jangan dulu, yo. Astaga. Nih, mana? Sip. Ayo, pikirin siapa yang butuh kertas dulu. Ya. Gua. Kasih si Rio. Rio, buat. Tukeran sama ini gitu. klik kiri ya? Belum bisa. Belum bisa. Berarti dua lagi ya. Harus dua lagi. Sambil
A few moments later. Semoga yo bisa jadi ya. Bim salabim. Bim salabim ya, jadi apa? Prok prok prok. Berdiri. Ih jadi. Mana? Ayo. Nah, kuburannya bukan di situ, bukan di situ, bukan di luar. Mana kuburannya? Sini. Wah, pakai indera 9 lagi. Iya, kalau gue sih mencium ada kuburan lagi di atas, guys. Pokoknya ketemu di atas ya. Ini gue udah di atas nih. Mana? Oh iya, lu cepet mana banget sih. Lu lewat mana sih, yuk? Hah? Lu lewat tangga? Lu lewat mana? Ya ampun, lewat sini lah. Ikutin gue. Mana sih? Gue nyasar. Gue yang di taman ini loh, yang di rumah hijau, rumah kaca. Nah, feeling gue tuh ada di sini, beli. Cus. Naik, Cus. Hey, lewat, Cus. Lewat. Balik mana lagi, Cus. Yang ini? Nah, masuk. Ya, oh, masuk. Sini. Wah, ke atas. Dia gak tahu jalan juga. Susah. Gak bakat ya. Gue ajak orang-orang ini susah. Nah, di sini tuh gue mencium bau bangke nih di sini ya. Mana? Baru ya. Wah, ramanya mana? Iya. Oh, dig up. Iya, ada. Tunggu. Oh, ini nih. Ini. Coba gali. Oke, gue gali ya. Wow. Wow. Akhirnya dapat juga. Ayo nonton. Ayo. Tentar, udah ada karcisnya belum lu? Udah. Ya udah. Lu ngapain sih? Buka nih. Kus. Kus, buka, Kus. Bukan. Pintu tiap atas gelok dibuka. Tuh, udah ada suara tuh. Udah ada suara kentilan tuh. Ayo cepetan, masuk. Silakan memasuki ruangan teater. Masuk. Tutup dulu, Kus. Sekarang kita bakal lihat berarti ya. Kok gua bisa nutup? Hah? Nutup. Blik, kok bisa nutup, Blik? Gak tau, mungkin lu sebenarnya om yang tertukar. Mati. Kok gua bisa nutup sih? Gua coba ya. Ya. Nonton. Yang di atas yuk, kalang gua lah. Ya udah. Yuk, insert film. 3. Tuh apa tuh? Apa itu? Oh, itu ada anak kecil. Lagi ngubur. Omnya ngegali. Ya, omnya gali sesuatu tuh. Iya. Lagi ulang. Gali sesuatu. Oke, itu kuburan yang mana sih? Kayak yang depan ya kayaknya. Yang ini bukannya sih yang kita dapat alat ini? Iya, kayaknya yang buat alat ya. Iya. Gua sambil ada cemilan enggak ya? Enggak ada. Oke, kita lanjut. Open. Nih, welcome. Ini dia karnavalnya. Oh. Ini tempat karnavalnya. Ini mungkin yang pertama ya ini ya. Enggak, ini di Hello Guest. Oh. Hello Guest terakhir. Gua Hello Rio aja lah. Oh, kabur. Oke, anak-anaknya kabur. Kabur. Bagus, lihat anak-anaknya kabur dari mana tuh? Dari rumah omnya. Iya, nak. Ini ada omnya ya? Iya, ada. Awas, beli enggak kelihatan gua. Ini loh, ini ada omnya nih tuh yang jaga. Mana tuh omnya? Oh iya, ada. Ada enggak sih? Enggak kelihatan sih. Enggak ada ya? Di scene terakhir tuh ngapain nih kayak ada naik tangga gitu? Lihat ya di scene terakhir ya tuh. Oh iya. Iya, ya, kan? Iya. Lu ingat enggak tadi apa aja gitu? Ada. Gue inget tadi tuh pas ada si om yang ngegali. Nah terus ada yang ngeliatin anak kecil kan. Nah ya, terus yang kedua tuh tulisan welcome-nya putus. Kayaknya itu apa ya, gue agak bingung juga sih yang welcome yang diputus tuh apa gitu ya. Nah yang ketiga tuh ada anak kecil berempat. Yang tiga kabur, yang satu lagi naik tangga. Sih kelihatannya sih ada naik tangga. Nanti kalian bisa cek sendiri lah. Tunggulah. Berarti gua ke dulu ya. Di ruangan om ada ya? Iya, di ruangan om. Iya, ya, kedua di ruangan om ada. Gua coba ada ambil di ini. Oh, yang tempat yang Eri susah ya? Enggak gampang kok. Itu jongkok aja. Oh. Tinggal ambil kursi sih menurut gua di ruangan om. Oh, ini ada nih, gua udah dapat satu. Dapat satu. Berarti di map 1 dan map 2 ada di om ya? Iya, di om selalu ada, dia nyembunyiin. Naik. Dengar suara gebukan tapi enggak tahu gua naiknya dari mana ya. Bisa enggak? Oh, gua enggak bisa. Oh, lu berdiri. Bentar. Oh, bentar. Di tengah aja. Biar enak. Iya, ada tengah. Nih. Okay. Jongkok dulu, berdiri. Mana? Oh, jatuh. Lu belum di kepala gua. 1 2 3 ya. Sok. 1 2 3. Bisa enggak? Enggak bisa. Sebenarnya sih bisa lewat sini sih. Ini lewat sini nih, cuman agak susah. Jadi kita lewat sini aja.
Emang sini. Bisa lewat sana. Bisa. Nah, nah, nah. Beli, ayo sini beli. Ya dua ya. Tepuk dua, tepuk dua. Eh mana sih? Ntar nih gue buatin. Turun dulu. Oh di sini. Nah. Udah dua ya? Udah, udah. Iya, kita ketemu. Naik beli. Sabar, sabar. Lu udah cuci kaki belum? Jongkok. Udah jongkok gue ini. Ya kotor deh kepala gua. Sama ayam. Nah, ada di sini satu. Udah diambil belum yang lain? Udah gua. Satu lagi belum. Ayo, lagi satu. Ayo turun. Bentar. Sepertinya ada di sini. Ruangannya. Oh, ini udah ada. Ada nih. Mana? Ah, udah, dan dapat dua. Mana? Ini. Hey. Mana kalian? Di bawah. Lu di mana? Di bawah. Tangga. Nah. Oh ini, mana dia? Di bawahnya lah. Di sini nih. Sini. Bukan sini nih. Indra, oh, Indra kesembilan gua ngatakan ada di sini. Jadi gua tahu. Dah, ayo ke ruangan ini. Udah dapat 3 berarti kan? Udah, dapat 3. Pintu ayo, teater go. Satu telah dibuka. Tuh, udah bunyi lagi bagi tuh. Pintu terbang kedua katanya, ayo cepat. Silakan memasuki ayo. Ruangan teater. Ayo. Kita nonton lagi. Kita lihat ya. Ini. Sini. Sini cus, sini masuk, cus. Tutup. Jangan ada yang ngintip ya. Ayo. Nah, gua di sini lagi ya, biar kalian enak nih ngeliatnya ya nanti ya. Stel. Sabar, gua naik gua enggak bisa ya. Hah? Bisa naik ya? Udah lewat sini aja, bawah aja deh. Oh, lewat situ aja. Oke, mulai. Tuh. Kus, matiin lampunya, Kus. Tuh, itu ada kayak ya? Ada burung gagak itu. Oh, burung gagak. Oh, mobil. Nah, ini mobil datang. Nah, menurut gua sih mobil dulu datang, terus ngubur. Ya, betul. Ya, mobil ini ada hubungannya mengubur. Yang ngubur. Soalnya anak kecilnya masih sama sih. Dan anak-anaknya itu kabur. Oh, ini yang kayaknya si cewek ini yang tadi tangga mungkin. Nah, iya. Asli enggak kelihatan. Dia suruh teman lain ya. Heeh, kalau wah, menurut gua apa yang ceweknya itu ketinggalan ya di rumahnya. Ketinggalan kayaknya, ketinggalan. Soalnya setelannya tadi kayak anak kecil itu berempat itu sama. Bertiga itu sama, setelahnya ada kayak Google gitu di atasnya. Dan itulah sebuah Easter egg atau misteri teman-teman yang ada di Secret Neighbor update terbaru ini, di map barunya ini. Entah filmnya itu bakal menunjukkan apa atau men-trigger apa masih belum tahu teman-teman, masih ragu lah ya. Ya masih tanda tanya lah pokoknya lah. Kita nanti bakal nunggu updatean lagi lah ke depannya, semoga ada ya info-info yang bisa menguak misteri dari film ini teman-teman ya. Tapi kalian juga kalau punya kesimpulan yang lain atau punya misteri yang lainnya, kalian komen aja dulu, nanti kita bakal bahas lagi gitu. Oke, siap. Jadi sekian dulu dari Secret Neighbor-nya. Thank you banget, jangan lupa untuk nge-subscribe Mister Cucu. Apa Cus? Kalau Cucus gak tahu ceritanya, kalian bisa mampir ke Rio sama Bri ya. Soalnya aku udah subscribe ke Rio. Ya, gitu aja. Oke, jadi ingat untuk nge-subscribe Mister Cucus dan juga Rio Hill teman-teman ya. Dan sampai jumpa di next video. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share dengan kalian. Dan next video, dan bye-bye. Eh, bukan. Bukan. Dadah. Oke, dengar. Aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh, just dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh, terkenal bila dia.